Stage for drawing models and, of course, a movable board and portable projector. This is the pre press room. This small convenience studio has the main function of facilitating tasks based on craftsmanship skill. The studio is equipped with a printer, paper cutting, binding machine, and, of course, a Mac computer that meets international class standards as well as the standards of the creative industry the studio is also very conducive for students in doing mock-up for presentation purpose this is the photography room. The photography room is a studio that supports a lot of students' needs in doing their assignments, both for photography and other tasks related to photography. The studio is fully loaded with appropriate solid equipment that lets students produce visual photography projects and also explore their creative layers, such as studio lighting and background devices. This is the communication room. Designed to encourage interaction and participation, this communication launch is a place to sharpen the student's communication skills through various activities like press conference exercises, open seminars, and much more. Oke, okay, baik. Selamat siang untuk uh, para peserta yang telah menghadiri di uh, webinar Finance International Program. Hari ini kami akan uh, membawakan webinar uh, yang bertemakan mengenai uh, NFT ya. Jadi, what's all the hype gitu ya. Jadi, uh, kita akan membahas mengenai uh, NFT yang akan dibawakan oleh uh, Miss, uh, Miss Rosalind Tandiono. Beliau merupakan uh, dosen dari Finance International Program. Gitu, oke, Miss Rosalin. Apa sudah siap, Miss? Kita untuk memulai webinar ini, Miss. Iya, halo, iya, sudah sudah yeah. siap. Oke, okay, baik. Ya, yeah, kalau begitu, uh, kita akan segera memulai untuk uh, webinar ini. Uh, saya persilakan untuk uh, Miss Rosalin membawakan. Terima kasih, Miss. Oke, okay, thank you. Halo, semua. Wah, nggak ada suaranya nih. Masih ini ya, masih lunch atau belum kenyang nih? Halo. Halo Miss, saya aja deh yang jawab Miss. <laughs> Halo, Halo Bu Valen. Ya. <laughs> Hai Jordi. Uh, ya sebelum saya mulai boleh saya tahu ini uh, yang hadir di sini itu siapa saja apakah ada mahasiswa dari Binus yang dari mahasiswa Binus mungkin bisa uh, raise hand gitu kali atau kasih virtual reaction oke. Okay yang dari uh, yang masih SMA coba ada nggak di sini yang masih SMA? Oke, okay. nggak ada juga ya. <laughs> yang yang sudah bekerja? Wah saya dari tadi nggak ada ini nih nggak ada yang respon ini <laughs> um, oke okay. masih pada malu-malu iya mungkin begitu ya nah uh, sebenarnya kenapa saya tanya karena kalau saya tahu siapa audiensnya saya itu membantu saya untuk uh, di dalam diskusinya saya gitu ya karena kemarin saya dikasih tahu bahwa Uh, yang ikut juga ada termasuk anak-anak SMA. Jadi saya berusaha untuk mikir gimana ya membuatnya itu lebih ringan. Jadi nggak terlalu ngejelimet kira-kira seperti itu. Ya, tapi saya tidak tahu. Nih, apakah uh, ada anak SMA di sini atau bagaimana? High school student? Binusian? Coba yang Binusian siapa? Saya okay, miss. Oke, thank you Jordi. Oke, okay, baik. Uh, nanti di sesinya saya kita boleh ya uh, sambil diskusi, ya sambil uh, tanya jawab gitu ya. Saya share, share screen dulu. Oh masih disable nih buat saya share screen pak. Oke, mungkin uh, uh, teman dari Binus TV apa boleh saya menjadi host untuk Miss Rosalin? Iya, supaya saya bisa share screen ya. Oke, okay, thank you. Sudah bisa. Oke, okay, sebentar saya ini dulu. Oke. Okay. Sudah pada bisa ngelihat screen-nya saya? Sudah? Belum, Miss. Oh, udah sekarang. Udah sudah ya. Oke, okay. yang lainnya juga semua pada udah ya. Nanti kita sambil interaksi saja ya. Jadi saya nggak ngomong sendirian di sini. <laughs> Oke okay, uh, siang ini saya mau berbagi um, apa yang saya tahu ya tentang NFT. Perkenalkan saya Rosalin Tandiono, salah satu faculty member atau dosen di program Finance International. Ya, saya um, oke okay, mungkin saya tanya dulu ya, mungkin ada yang sudah tahu belum sih Finance International program? yang di Binus University International, kau Jordi pasti udah tahu ya. Omis. Ya. Oke. Sedikit introduksi tentang finance international. Ini. Um, program internasional yang ada di Pinus uh, University. Ini jurusan yang menarik ya, jurusan yang kita bisa belajar banyak tentang accounting dan finance ya. Kalau kita dipikir-pikir sekarang banyak sekali di dalam hidupnya kita ataupun di dalam karirnya kita itu pasti membutuhkan at least basic dari accounting dan finance. Nah, jadi jurusan ini jurusan yang tepat sekali buat kalian yang memang menyadari bahwa hidup itu sebenarnya nggak jauh-jauh ya dari namanya accounting and finance gitu. Nah mungkin ada yang tahu nggak kalau kampusnya ini di mana? Atau bisa tulis di chat juga nggak apa-apa kalau misalnya malu-malu. Uh, kampusnya itu ada di Senayan ya. Pernah pernah sudah pernah lihat kampusnya? Kalau belum ya, ini foto yang ada di sini itu sangat representatif ya. Ini adalah kampus di mana Finance International Program itu eh, eh, dijalankan ya di senayan kampus nah uh, apa sih sebenarnya kelebihan daripada uh, international finance ini ya tentu saja seperti namanya karena international kita punya banyak sekali partner university jadi bisa punya banyak pilihan di sini ya kalian bisa pilih dari berbagai universitas ternama yang ada di dunia bisa kalian lihat di sini misalnya ada University of Newcastle University of New South Wales ada yang juga di New Zealand ada di Germany ya di Jerman Cologne Business School kemudian juga ada di Macquarie University masing-masing universitas ini punya berbagai banyak pilihan juga gitu ya misalnya kalau kalian merasa bahwa sayang sama orang tua nih ceritanya nggak mau pergi kemana-mana tapi kepengen nih punya degree dari luar negeri nah kalian bisa pilih misalnya uh, Newcastle ini karena dia programnya 4 plus 0 ya. Jadi kamu bisa menyelesaikan kuliah kamu 4 tahun penuh di Indonesia. Nah, kalau misalnya kepengen nih tapi belum siap berangkat sekarang gitu. Gimana dong? Nah, ada banyak pilihan lain. Misalnya kalian bisa pilih ke New South Wales yang 2 plus 2 yang artinya 2 tahun di sini ya. Kemudian dua tahun di Australia atau bisa langsung milih juga Master degree, jadi kita menyediakan juga pathway langsung untuk ke Macquarie University, Australia. Nah, selain daripada kita punya banyak pilihan dari International Partner University, tentunya kita juga terakreditasi oleh Professional Certification. Di sini ada tiga: CPA Australia, jelas ya, dari namanya udah CPA Australia, ya pastinya dari Australia. CPA ada yang tahu nggak singkatannya apa? belum kedengaran juga suaranya deh tadi ya <laughs> ya CPA Certified Public Accountant ya ini uh, professional accreditation body yang ada di Australia kemudian ada uh, saya sebenarnya agak susah ya saya sebutnya bacanya ini gimana ya kalau bahasa Indonesia kan kita tinggal bilang icau gitu ya But I don't know how the uh, British people, like how do they pronounce this? Ya, yeah? ini adalah uh, uh, Institute Chapter Accountant of England and Wales. Nah, kalau misalnya kalian tahu, ya di Inggris itu kan terbagi empat, ya: ada England, ada Wales, ada Scotland, kemudian ada Northern Ireland. For some reason, uh, Scotland itu. Uh, they have their own pride, gitu ya. Mereka tuh gak mau gabung dengan England, gitu. Misalnya kalau misal kalian ke Scotland, kalian mengatakan Oh, you are an English, they'll be angry, you know. Like mereka nggak suka. They said no, I'm Scottish, gitu. So they have their own pride. Mereka tuh punya kebanggaan sendiri, gitu ya. Bahkan uang pun ya, mereka ada Bank of Scotland yang mencetak uh, uang uh, pound. Jadi kalau buat orang Indonesia yang sudah selesai belajar, misalnya saya, contohnya saya ya, saya S3-nya di Scotland, waktu mau pulang saya pastikan kalau saya bawa pound itu adalah yang Bank of England. Kenapa? Karena for some reason Bank of Scotland tuh nggak laku di sini. Padahal kalau kita ke Inggris ya laku-laku aja. Tapi ya begitu orang Scotland itu punya pride sendiri. Nah, ini adalah Institute Charter of Accountant yang England and Wales. Jadi kalau yang di uh, Scotland ada lagi sendiri. Nah, kalau di Scotland saya tahu cara pronounce-nya karena saya sering dengar ya. Namanya ICAS ya. Tapi yang uh, kerjasama dengan Finance International di sini adalah yang di uh, England and Wales dan tentunya juga ada ACCA. Mungkin kalian sering dengar ACCA. Kalau ACCA ini adalah professional certification yang sifatnya global. Jadi kalau punya ACCA itu bisa kemana saja. Dan setahu saya negara-negara ex koloni Inggris seperti yang di Afrika mereka sangat favorit kepada ACCA ini. Ya, nah jadi buat kalian yang memilih Finance International di BINUS University International ini sudah bisa langsung program-programnya ini. Uh, kalau kalian mau melanjutkan sertifikasi dengan salah satu professional certification ini sudah terbuka jalannya gitu ya. Oke, okay. nah itu uh, sedikit pengenalan dari uh, programnya Finance International. Nah kalau hari ini sebenarnya NFT itu sendiri kita mau ngomong apa sih gitu ya. Nah sebenarnya ini adalah poin-poin yang akan kita bahas ya. Kita... Uh, Sambil ngobrol aja ya. Jadi, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau misalnya mau memberikan opini, silahkan saja. Hari ini kita mau melihat, jadi sebenarnya NFT itu apa sih ya? Apa sih yang dimaksud dengan non-fungible token ini? Kemudian, uh, ada yang namanya non-fungible. Definitely, there is like fungible. Terus, bedanya apa gitu? Terus, ada yang namanya blockchain, ada yang um, Ethereum. Ya, itu apa? Ke bagaimana ini bisa memfasilitasi NFT. Kemudian di NFT itu ada juga yang namanya smart contract. So what is it? Gitu. Terus what can we do with NFTs? Nah, last but not least ya, Jordi sudah bergabung dengan kita. Hai Jordi. Halo Miss. <coughs> ya, Jordi itu salah satu mahasiswa di Finance International yang saat ini sudah sebutannya apa nih Jordi? A millionaire or a what? <laughs> banyak rugi nih, ya yeah. udah yeah. belajar. Yang yeah. for sure, for sure, ya, yeah. he earn a lot from his uh, NFT investment. Jadi dia, uh, jadi Jordi nanti akan share ke kita semua, ya, bagaimana sih caranya kalau misalnya saya mau invest di NFT nanti kalian bisa tanya-tanya Jordi, gimana sih caranya bisa dapatkan, wah. Nominalnya gede deh, pokoknya ya nolnya panjang gitu ya, seperti Jordi itu, seperti apa gitu ya? <laughs> oke, okay. so, nah, nggak jalan. Oh, oke, okay. here we go. Saya mau tanya dulu, pernah nggak ngelihat ini? Mungkin kalau Jordi udah kali ya, Jordi udah tahu ya, Jordi. Sudah miss. You know, this ada yang tahu enggak? Ini apa bisa tulis di chat? Silahkan, atau mau raise hand? Kalau mau ngomong boleh, ini adalah salah satu NFT. Yang uh, terkenal ya bahkan kalau bisa diliskan ini adalah the second expensive in the world. Yang paling uh, kedua termahal ya. Ini pada tahun lalu 2021 kalau nggak salah di bulan Februari the digital art itself ya yeah, itu dijual di Christie Auction ya sebesar 69 million US dollar kalau nggak salah ya. Ini nama artworknya adalah Be, uh, The First 5000 Days. Uh, nama karya namanya itu Everydays Lalu si creatornya ini nama aslinya adalah Mike Um, I don't know how to pronounce his last name actually. Mike Winkelmann. I hope that I pronounce it correctly. Tapi dia juga lebih dikenal dengan nama BIPOL. Nah ini proyek dia yang sudah dia lakukan kalau nggak salah dari uh, because it's the first 5,000 days ya. So like 2007 gitu ya. Jadi ini adalah Uh, college ya, college ini kalau kita lihat, ini kan kumpulan, kumpulan dari gambar-gambar yang kemudian dia jadikan satu, lalu dia jual di marketplace-nya NFT, and then it becomes like the second expensive NFT in history so far gitu ya. Nah, ada yang memberikan komentar ya, pasti segala sesuatu ada pro, ada kontra. Ada yang mengatakan, coba nih, lihat di zoom in uh, fotonya. Ada yang bersifat dada-dada-dada -da 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 -da. gitu ya, tapi kita nggak bahas di sini. Nah, kalau ini adalah the second and uh, expensive NFT, the first itu apa? Coba nebak-nebak dulu, ada yang tahu nggak? The most expensive NFT baru terjual di uh, Desember 2021. Ada yang tahu. To be honest, I was surprised gitu ya, atau mungkin karena I'm not an artist gitu ya, mungkin karena saya dosen gitu ya. Jadi sudut pandang saya tuh kok huh, kok begini gitu ya. Oke. Okay. Um, let me show you. Ini adalah the most expensive NFT, ya. Kalau yang tadi uh, everyday, ya, mungkin masih oke okay lah. Bisa lah dimengerti, oke. Okay, it, it's an art, oke. Okay. Tapi ini, ya, gambar ini, gambar ini, namanya the merch. The merch ini di-create oleh seseorang yang namanya Pak. Ya, we don't even know his real name, ini nama aslinya. Apa sih? Coba kalau lihat mukanya tuh, kan kayak orang bule, ya. Tapi... Uh, dia dikenal dengan Park atau yang atau also known as like Muret Park, gitu ya. Um, ini juga uh, ini yang termahal dan di, baru terjual waktu Desember 2021 kemarin, gitu ya. It's it's amazing, isn't it? I mean like kalau misalnya ada di antara kalian yang merupakan artis, ya bisa memikirkan gimana nih caranya saya menjual my artwork di salah satu marketplace ya jualnya itu dalam bentuk NFT gitu. Kemudian yang ini, nah tahu nggak ini apa? Mungkin sekitar sebulan dua bulan yang lalu ini beritanya di mana-mana. Ada yang mau coba jawab? Atau jangan-jangan kenalannya? kenalannya boleh nih diundang ke sini, kita ngobrol-ngobrol juga. Ada yang tahu? Gozali, yes, thank you. ya. Yeah. <laughs> ini adalah Gozali. Um, ya, yeah. thank you Bu Valen. <laughs> ya, yeah, ini Gozali. Um, ini juga menarik ya sebenarnya ya. Um, Mysterious face, <laughs> ya ini ini sebenarnya menarik juga ya si Gozali ini. Um, saya lihat di beberapa interviewnya dia, sebenarnya dia mengatakan bahwa dia tuh nggak sengaja gitu loh. Dia memang kepengen mem memfoto dirinya sendiri di depan komputer selama lima tahun. Lalu dia kepengen bikin kayak time lapse gitu loh. Dia kepengen ngeliat ada berubah nggak selama lima tahun itu gitu lalu pada uh, for some reason pada satu hari dia memutuskan untuk menjual fotonya itu ke uh, Ah, definisi iseng-iseng berhadiah, oke. Okay. Lalu, pada suatu hari, dia memutuskan untuk, "Ah, coba-coba, ah, jual fotonya gitu ya ke OpenSea, ya. OpenSea itu salah satu marketplace NFT yang terkenal, ya, tapi bukan di only one, ya. Nanti mungkin Jordi bisa bagi-bagi uh, ke kita uh, marketplace-nya apa aja gitu ya. Nah, dia jual di..." Open sih gitu ya. Tapi waktu saya waktu ngelihat interviewnya dia, dia bilang begini, dia bilang, ah mana ada yang mau beli gitu, pasti nggak ada gitu. But to his surprise and everybody surprise, dalam tiga hari 933 fotonya dia itu terjual habis dan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Jadi dia uh, mungkin Me terinspirasi ya, terinspirasi dari si Beeple's Everyday ini, makanya dia Gozali Everyday ya. Jadi waktu saya lihat uh, interview uh, salah satu yang membeli atau mengkoleksi si Gozali Everyday ini kan si Chef Arnold ya, dia bilang kan lucu juga ya, kalau misalnya saya beli, terus saya jadikan ini. Uh, college kayak gini gitu dia bilang. Jadi ya memang uh, di zaman sekarang ini kesempatan itu terbuka untuk siapa saja. Nah ini adalah NFT yang dari Indonesia yang lagi hype-hypenya ya, yang lagi menjadi berita di mana-mana. Oke, okay. jadi sebenarnya NFT itu apa sih ya? Kalau kita melihat definisi daripada NFT itu Uh, setiap penulis itu punya definisinya sendiri-sendiri. Tapi kalau kita mau gampangnya aja, apa sih NFT itu? NFT itu kita bisa bilang itu adalah digital item. Di sini saya tidak mengatakan digital art karena saya merasa bahwa ke depannya dan nanti akan saya jelaskan di sini juga bahwa it is more than just art ya. Karena memang untuk saat ini yang paling visible itu memang masih art ya, terutama kalau kita bicara untuk uh, mungkin market Indonesia ya. Mungkin nanti Jordi bisa cerita sedikit juga. Sepertinya itu kalau untuk uh, di Indonesia itu masih dalam bentuk uh, lukisan, dalam bentuk gambar, tapi sebenarnya it's not just that gitu ya. Any art Ya, bisa kita jual dalam bentuk NFT, tapi ke depannya itu banyak kok aset-aset yang bisa kita NFT kan? Jadi, di sini saya lebih suka meng mengatakan "it is an, a digital item that can be sold and bought using blockchain technology". Jadi, kita karena ada blockchain teknologi itu, makanya kita bisa jual beli NFT itu ya. Nah, ini juga salah satu. Uh, contoh NFT yang uh, terkenal nih, yang hype nih. Ada yang tahu ini apa? Ini masih, ini memes ya. Kalau yang ini tuh memes. Uh, kayak, sepertinya ini udah nggak dijual ya, Jordi ya. Udah nggak kan? Jordi tahu? Nggak, miss. You don't know this? Ini ini tuh uh, ini nama namanya itu Yanket. cat. Terus yang meng -men create itu namanya ini Chris Torres. Jadi ceritanya dia terinspirasi oleh sebuah game ya kalau nggak salah ya dan kucing piaraan dia sendiri gitu loh. Maka, dia buatlah meme ini. Nah, ini waktu saya copy paste, itu dia jadi gambar statik. Tapi, kalau misalnya kalian search di uh, Google, kalian kalau klik "Yan Cat", ini tuh uh, ibaratnya tuh kayak kucing yang lagi lari, and then yang uh, warna pelangi itu kayak ibaratnya tuh kayak kalau misalnya orang lari, itu kan kayak ada apa ya, ada, ada, ada anginnya gitu. Yeah. So it's it's kind of like a running cat gitu. Tapi namanya yang Cat. This is also another um, apa ya? icon di uh, NFT itu sendiri. Kalau ini kalau yang 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 lagi suka beli-beli NFT ini pasti tahu deh ini apa. Pada tahu ini apa? Kripto Kriptopang, iya betul. Thank you, main NFT juga nggak? Tadi yang jawab siapa ya? Saya yang jawab, Miss Hah? Jordi yang jawab. Jadi, yeah. yang tadi cuma Jordi doang ya? Ya, ini kriptopang karena kriptopang sampai sekarang masih kan ya, Jordi ya. Dan yang what is interesting ya kalau waktu saya coba-coba buka marketplace itu ya eh, waktu itu saya ngelihat eh, apa open sea ya bareng dengan Jordi. Kalau di open sea itu saya lihat ya banyakkan kan memang koleksi-koleksinya itu kayak gambar seperti ini ya dan lucunya itu saya ngelihat begitu satu gambar itu mereka tuh uh, the same angle gitu ya misalnya kayak kripto pang ini kan semuanya tuh kayak angle-nya tuh satu ya cuman ngelihat ke sini gitu loh terus ada yang apa sih azuki itu ya azuki itu juga kayak angle-nya satu coba coba lihatnya miring ya miring aja nanti kalau yang si apa Ape itu ape bah itu yang cengengesan ya ya nya cengengesan terus gitu ya tapi itu yang di open sih waktu saya coba ngeliat di marketplace yang lain mereka lebih variasi sih oke jadi CryptoPunk is said to be the first ever nft it was given out for free oh really jadi waktu itu masih free ya jadi iya, sejak jadi kapan ya, ya. sejak kapan dikomersilkan ini Soalnya karena itu jadi yang paling pertama Um, itu jadi paling NFT yang paling dicari sama orang-orang karena itu paling pertama kan. Nah, itu orang mulai dijual jual situ Makin tinggi makin tinggi harganya. Oke, okay, tapi <coughs> at first it was given for free gitu ya. Yeah, iya. Ini air, ini airdrop namun. Uh, ini tuh terinspirasi dari game atau apa? It's art aja. in 8 bit <laughs> udah gitu oke okay, oke okay, oke okay. ya 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 ini ini memang menarik sih ya soalnya kalau dilihat kayak gini kan kayak ibaratnya seperti orang main Lego ya main Lego terus kayak pasang-pasang ini -pasang, terus lalu jadi kayak jadi satu gambar gitu ya I don't know ya I mean like when people who like to collect things ya kadang-kadang uh, setiap orang punya value yang berbeda-beda oke okay. um, Nah, so what makes the NFT of digital art so expensive? Kenapa sih ada yang uh, begitu uh, mahal banget? Jadi contohnya misalnya kayak tadi ya, People Everyday itu, itu dibeli sama orang Singapura ternyata. Lalu dia membayarnya itu sekitar 42 ribu something uh, Ethereum, ya, yeah, which is yang Uh, harganya sangat fantastik sekali gitu. Kalau misalnya kita lihat uh, karena dua hal ini, karena scarcity dan uniqueness ya. Jadi semakin langka suatu barang itu biasanya akan semakin menjadi sesuatu yang dicari-cari. Jadi misalnya kalau kita lihat gambar Mona Lisa yang asli ya yang asli, itu biasanya juga orang suka cari-cari karena dianggap langka atau karena dia unik ya. Ini, kalau kita bicara dari segi um, objeknya sendiri, tetapi pada kenyataannya itu sudah hukum. Demand and supply itulah yang berlaku. gitu. Apalagi kalau sesuatu itu sudah seperti investment, jadi semakin tinggi demand, semakin limited uh, supply-nya, maka harga akan semakin tinggi. Jadi kalau misalnya kalian sering baca berita gitu ya. Kadang kan suka kalau yang sekarang, berita sekarang ya, kalau buat ibu-ibu itu lagi mikirin minyak goreng nih, gitu ya. Kenapa? Karena minyak goreng lagi langka di pasaran, gitu ya. Demandnya itu tetap ada, tapi for some reason supply-nya itu stuck, gitu. Jadi selalu permainan antara demand dan supply. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa sih ada orang yang mau uh, mengkoleksi sesuatu? Di sini ada nggak yang mengkoleksi sesuatu? Ada yang suka koleksi? Mungkin koleksi uh, kartu Pokemon. Koleksi Pokemon gitu ya. Mungkin kalau dulu waktu uh, saya lebih muda, ya. Sekarang juga muda, tapi waktu lebih muda, ya. zaman itu kita ada namanya perangko. Kalian pernah lihat perangko nggak? Koleksi uh, diecast, oke. Okay. <laughs> ya. Pada tahu perangko. Do you know stamp? Mungkin zaman sekarang ini udah kayak banyak channel communication, kita pakai WhatsApp, kita pakai email, surat-suratan itu udah nggak, apa sih surat-suratan gimana sih gitu ya. Nah kalau zamannya waktu saya lebih muda, ya belumnya <laughs> ada namanya WhatsApp, email. Jadi kalau misalnya kita mau kirim kabar ke orang yang lebih jauh ya, misalnya beda negara gitu. Kita mesti kirim surat lalu untuk untuk bisa terkirim kita harus bayar biaya pengiriman yang biasanya dengan cara membeli perangko itu, kita beli prangko, kita tempel di amplopnya, kita bawa ke post office lalu nanti dikirim mungkin kadang seminggu dua minggu baru nyampe nggak kayak sekarang instan gitu ya nah dulu itu e, pernah koleksi perangko tapi waktu itu koleksi perangkonya itu karena cuma ya iseng-iseng ikut-ikut aja nggak benar-benar kepengen e, koleksi sesuatu gitu nah di sini ada nggak kalian yang e, suka mengkoleksi sesuatu bisa share kenapa kalian mengkoleksi sesuatu. Kalau kita lihat dari segi psikologi, itu beberapa alasan ya, kenapa orang tuh mengkoleksi sesuatu. Bisa jadi karena hal itu e Uh, valuable has the sentimental value buat orang tersebut. Jadi misalnya kalau buat saya mengkoleksi foto-foto anak saya waktu kecil itu uh, berharga because it has sentimental value gitu. Bisa juga ya karena memang hanya untuk sekedar untuk investment gitu ya. Yang ketiga itu bisa saja juga karena prestige kadang-kadang kan ada ya ibu-ibu yang suka mengkoleksi tas-tas mahal. Nah itu juga bisa sebagai prestige. Jadi ada berbagai hal. Jadi hal yang sama sebenarnya secara psikologi itu orang-orang itu bawa kepada dunia maya yaitu sekarang kita bicara dari NFT. Nah, apalagi kalau misalnya kita mengkoleksi benda ya, sesuatu yang tangible, misalnya koleksi tas gitu ya. Artinya kita harus menyediakan space di rumah yang cukup untuk koleksi tasnya kita dong. Tapi kalau misalnya kita koleksi sesuatu yang kayak ini ya, digital art, tapi di dalam bentuk NFT ya, kita punya tapi kita tuh gak, it doesn't take up our space gitu lah. Ya, rumah gak usah yang gede-gede, gak usah mikirin. Saya harus punya lemari gede untuk menyimpan pasta saya, misalnya gitu. Jadi itu juga bisa, uh, kenapa sih orang jadi suka gitu ya beli? Tapi most of all, mungkin untuk saat ini ya, saya lihat masih sebatas kebanyakan karena orang invest, karena melihat itu sebagai investment. Jadi, saya bisa beli saham. Saya juga bisa beli NFT untuk investment. Gitu, gambar di sini ada yang tahu. Ini juga salah satu uh, NFT, ya, tapi ini unik, sih. Ya, ada yang tahu ini. Jordi tahu nggak? Jordi tahu, Miss. Apa crypto kitty, eh, saya kira namanya. Kamu piara nggak? Enggak. Enggak. Jadi bisa di breed <laughs> makanya macam-macam. Dia bisa uh -huh. breeding juga. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, ini kripto kitty kit sini lucu lagi ya NFT. Jadi kita bisa lihat ya NFT itu enggak cuman hanya sekedar uh, kayak yang tadi kita lihat ya, misal kayak kita beli Beeple, Beeple yang tadi uh, everyday itu it, it's really art gitu kan ya. Kalau ini, ini tuh kayak uh, kita ibaratnya tuh seperti beli hewan peliharaan, tetapi in a digital world, jadi kita bisa piara dia. We can breed the cat, gitu loh. Tapi teknisnya gimana? I don't know, cause I don't, I don't, I don't buy this, ya. Yeah? I rather buy a real pet gitu ya, yeah? <laughs> instead of this gitu. Tapi yang uh, saya baca. Ini uh, si Cryptokitis ini seperti itu ya. Mungkin seperti apa sih? Pokemon ya. There were once Pokemon itu kan juga very hype ya. Kejar-kejar kemana-mana gitu ya. Tapi ini you don't have to go anywhere. Because it's like in your virtual world gitu. Oke. Okay, um, mungkin kalau ada yang mau tanya silakan ya. Oke. Okay. Kemudian kita tahu ya bahwa NFT itu it stands for non fungible uh, tokens. Jadi artinya ada fungible, ada non fungible. Jadi sebenarnya uh, apa sih yang namanya fungible dan non fungible ini? Kalau lihat di gambar ini ya mereka terlalu gr ya, because they are fungers, they thought that they are fungible gitu. <laughs> Oke. Okay. Uh, yang namanya fungible itu artinya itu bisa ditukar dan ketika ditukar itu kita merasa ya nilainya sama aja ya misalnya antara uang uh, uang lima ribu saya ya sama lima puluh ribunya kamu kalau ditukar ya nggak apa-apa karena yang kita lihat kan face value-nya the fifty thousand jadi 50 ribu uang kertas itu, it is fungible. Jadi sama seperti di sini misalnya kita lihat minyak dengan minyak, ya itu fungible, karena ya sama-sama minyak. Atau bahkan cryptocurrency, ya. Bitcoin dengan Bitcoin itu juga fungible. Nah, fungible itu juga bisa di-divide. Jadi, saya punya 50 ribu, lalu saya ke bank, saya tukar menjadi 5-10 ribu. Nah, itu juga bisa karena total face value-nya tetap 50 ribu. Nah, jadi itu adalah contoh fungibility, tetapi sesuatu yang non-fungibility itu artinya tidak bisa direplikasi. Kalau kita bilang, misalnya, eh, apa lukisan Mona Lisa, kalau ada seorang eh, artis yang pinter banget. Dia bisa mereplikasi, dia mereplika Mona Lisa bisa saja, tapi tetapkan kita akan mengatakan tetap bukan yang melukis itu si Leonardo da Vinci. Jadi eh, yang namanya non-fungibility, that means like gak bisa digantikan dengan apapun juga, dan juga gak bisa di divide, gak bisa dibagi-bagi. Jadi misalnya contoh ya. Kalau kita lihat uh, kriptokitis ini, gimana caranya mau dibagi gitu ya? Dibagi ya kalau kita andaikan ini adalah hewan peliharaan di dunia digital, ya gimana ya nggak akan hidup kali gitu ya so it is uh, non fungible nah jadi yang membuat NFT itu kenapa sih orang tuh tergila-gila kenapa sih orang tuh mau membeli tentu saja bisa jadi karena untuk investment yang kedua itu ya tadi bahwa scarcity and uniqueness karena dia nggak bisa direplikasi ya jadi kalau misalnya kita punya gambar nih terus kita di handphone, WhatsApp, lalu kita forward-forward. Nah, yang aslinya kan tetap di WhatsApp-nya kita, nggak kemana-mana. Nah, tapi kalau dengan adanya NFT ini, maka kepemilikan itu akan berpindah tangan. Dan karena kita pakai blockchain technology, which is yang kita akan discuss nanti, kita bisa trace back, ini sebenarnya tadinya itu berpindah tangan dari siapa ke siapa gitu ya. Jadi uh, kenapa ada beberapa uh, dari dari golongan seniman itu melihat ini adalah sebagai suatu opportunity karena di sini mereka melihat bagaimana karya mereka itu bisa diproteksi terutama misalnya kalau copyright lawnya itu belum menunjang tapi kalau misalnya mereka bisa menjual art mereka dalam bentuk NFT maka mereka bisa tetap maintain copyright-nya itu. Ya, nah nanti kita jelaskan waktu kita bicara tentang smart contract ya. Oke. Okay, nah, bagaimana NFT itu e, memungkinkan bagaimana kita bisa gitu ya. NFT itu kok bisa sih gimana caranya ya digital art ya berpindah tangan gitu ya. Nah, ini karena didukung oleh teknologi yang namanya blockchain pernah dengar blockchain? pernah dong ya, mendengar blockchain? ya blockchain teknologi itu eh, ya kita bisa bilang ibaratnya itu ya benar-benar is kind of like a block ya, di mana eh, semua informasi transaksi itu tersimpan di situ. lalu satu blok dengan yang yang blok yang lain itu, itu akan terkoneksi dan dua blok akan terkoneksi dengan blok sebelumnya. Lalu blok sebelumnya itu terkoneksi dengan blok sebelumnya, sehingga terjadilah satu network. Jadi blockchain itu teknologi di mana semuanya itu decentralized, kita tidak lagi butuh approval daripada uh, satu otoritas body ya suatu badan otoritas misalnya apa contoh kalau misalnya kita sekarang di dunia sekarang yang masih terjadi kalau saya mau transfer uang saya itu harus lewat bank bank itu E, perannya itu adalah sebagai badan otoritas yang memverifikasi dan, mem, dan dan, melegitimasi. Jadi dia akan memverify apakah benar nih saya punya saldo sekian. Kalau saya misalnya e, ke ATM, saya pencet, wah ternyata saldonya kurang, otomatis kan transaksi ditolak. Nah, itu gunanya bank di situ. Nah, tetapi bank juga ada keterbatasan. Nah, oleh sebab itu, di dalam blockchain teknologi ini eh, dikatakan bahwa kita nggak usah lagi, Bang, karena kita ini saling mengawasi. It's like a chain, ya. Network itulah yang menjadi chain. Begitu kita masuk ke dalam network itu, kita saling memverifikasi. Jadi, kita tidak lagi butuh pihak ketiga. Ini yang namanya dengan peer-to-peer, -peer. jadi blockchain itu peer-to-peer, -peer. jadi NFT itu di belakang NFT itu pertama itu adalah blockchain kemudian dibangun uh, di atas yang namanya Ethereum itu ya. Uh, sebentar ya saya kesini dulu, dibangun di atas, kemudian ada yang uh, block, uh, Ethereum blockchain ini dibangun di atas daripada blockchain lagi, nah di Ethereum blockchain ini atau Ethereum teknologi ini memungkinkan bisa diproduce atau dikeluarkan, yang namanya smart contract. Di sini ada yang namanya decentralized digital application. Smart contract itu jadi seperti apa? Uh, smart contract itu kita bisa membayangkan itu seperti a vending machine. Ya, pernah lihat vending machine? pernah dong ya misalnya di sini ada vending machine oh saya kepengen nih eh, apa eh, lays ya saya kepengen potato chips lace ini maka saya masukkan uang ya saya pencet-pencet ya entah gimana lah mesinnya kerja dan, in the end, it comes out like the product that I want. Gitu ya, the snack that I want. Gitu, nah, di dalam Ethereum ini, dia memungkinkan hal yang semacam itu. Jadi, kalau saya, sebagai seorang digital artist, saya bisa mentuliskan uh, condition -nya. Misalnya, apa? Jadi, yang sekarang ini, kenapa digital artist ini begitu uh, favor? Ya terhadap NFT ini karena mereka merasa bahwa kalau misalnya digital art saya berpindah tangan second hand saya tetap dapat royalti. Ya kenapa saya kenapa bisa? Karena sudah tertulis di dalam smart contract ketika saya meng-create-nya itu ya karena dengan adanya teknologi ini memungkinkan saya menulis uh, smart contract so if why happen ya. The result is X, kira-kira seperti itu. Jadi, kalau misalnya saya jual satu barang, ya langsung dari saya sebagai artis ke penjual, pasti saya dapat sesuatu. Lalu, misalkan si pembeli itu, katakanlah si A, si A itu menjualnya lagi ke B, tapi karena saya di sini menjualnya dalam bentuk NFT yang ada smart contract, ketika A menjual ke B. Saya juga bisa mendapatkan royalti. Lalu si B itu mau jual lagi ke C, saya tetap bisa dapat royalti karena semuanya itu tertulis di dalam smart contract dan bisa ditrace. Ini transaksinya itu kemana saja? Nah, ini adalah salah satu keunggulan daripada NFT yang saat ini. Uh, menjadi uh, hal yang favorit, ya, buat para artis. Jadi, tidak hanya dalam berupa gambar, tidak hanya berupa um, uh, uh, foto, tetapi juga in everything, gitu ya, termasuk lagu. Lagu itu juga bisa. Cuman yang saya dengar kalau di Indonesia karena kita infrastruktur itu masih dalam proses perbaikan kan ya. Jadi itu uh, upload-nya lama ya. Jadi belum terlalu uh, favorable ya untuk kondisi di Indonesia. Tetapi dia bisa juga untuk lagu, bisa juga untuk film ya. Bisa juga bahkan saya ada baca ada seorang uh, penulis puisi Ya, dia memikirkan bagaimana menjual puisinya dalam bentuk NFT. Lalu dia mengatakan bagaimana dia berpikir menciptakan uh, ten, apa, puisinya itu bagaimana dia mau apa ya bacakannya itu seperti apa gitu loh. So it's something very interesting ya sesuatu perkembangan yang dulu-dulunya itu kita nggak ada dan nggak pernah mendengar. Ya, nah kalau kalian ya yang tertarik dengan hal-hal ini karena dunia ini kan semakin berkembang ya. We never know there are many things ahead of us gitu. Nah kalau buat kalian yang tertarik dengan hal-hal seperti ini ya, maka di uh, Binus University International di Finance International Program kita juga. Ada banyak membahas tentang hal-hal yang relevan pada saat ini. Ini adalah contoh salah satu tesis mahasiswanya kita yang baru lulus kalau nggak salah di Desember 2021 ini ya, si Aditya yang saat ini bekerja di EY. Bisa lihat di sini ya, di sini tesisnya dia itu adalah tentang blockchain teknologi. Karena memang waktu itu dia juga internship di sebuah perusahaan yang berbasis blockchain, jadi dia sangat tertarik dengan blockchain teknologi ini. Dia juga jadi, sehingga dia mengatakan, "Saya pengen deh bikin tesis tentang ini, ya boleh-boleh saja gitu ya, karena semua ilmu yang kita ajarkan itu selalu relevan, ikut dengan perkembangan zaman." Dan bahkan si Aditya ini menjadi MC di salah satu blockchain webinar. Selain daripada Aditya juga ada beberapa mahasiswa kami yang tertarik terhadap cryptocurrency. ini ada di mata kuliah uh, teori and research methodology mengatakan kami saya kepengen meresearch tentang cryptocurrency. ya saya bilang ya boleh silahkan fine-fine saja gitu ya. nah jadi di finance international ini everything is up to date ya, is very relevant. memang ada hal-hal yang perlu kita mengajarkan dari buku ya sebagai basis. Karena kalau kita nggak punya fondasi, ibaratnya membangun rumah. Kalau kita nggak punya fondasi, kita bagaimana mau bangun di atasnya? Ya, jadi kita ada hal-hal yang bersifat fondasi yang memang harus kita ajarkan, but at the same time kita juga mengajarkan hal-hal yang relevan seiring dengan perkembangan zaman. Oke, okay, mungkin sampai sini. Ada yang mau bertanya? nggak ada ya, oke, okay. uh, saya lihat di chat. Oke, okay. what do you think about investing in cryptocurrency, especially uh, Dogecoin in the future? <laughs> Wah, ini pertanyaannya ini uh, susah dijawab nih ya. What do I think ya the investing? Kalau kita bicara investment, itu ya uh, ada terbagi dua. Ya, kita kita tuh objektifnya apa? Apakah kita mau uh, punya short-term benefit, atau kita mau investasi yang lebih panjang, ya, uh, uh, supaya bisa lebih ibaratnya aman untuk mendapatkan returnnya. Ya, itu dua dulu. Kalau misalnya kita mau short-term benefit, artinya kita harus selalu melihat tren per harinya, dan kita tuh harus cepat. Kalau memang udah naik, ya kita nggak bisa nunggu sampai yang profitnya gede-gede amat begitu naik, ya kita uh, jual atau turun, kita beli gitu ya. Uh, tapi kalau misalnya kita mau ke bicara yang long term investment, kita tuh harus sabar. Nah Uh, terus terang saya kurang memahami uh, cryptocurrency yang disebutkan tadi. tapi yang saya tahu itu cryptocurrency itu fluktuasinya itu sangat uh, it's quite big ya sangat naik turun sekali. jadi biasanya kalau orang-orang yang investasi di crypto itu biasanya mereka itu uh, menunggu dengan arti kata mereka itu ngambil long term investment. Mereka tidak mengambil short term benefit karena short term benefit untuk cryptocurrency itu terlalu riski, gitu ya. Jadi mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan ketika investasi di crypto, gitu ya. Semoga menjawab ya. <laughs> mungkin ada lagi yang mau bertanya. Thank you. Oke, okay, you're welcome. Oke, okay. oke. Okay, mungkin saya lanjut dulu. Nanti kalau ada lagi yang mau bertanya silahkan, mau tulis di chat boleh atau mau langsung uh, bertanya juga boleh ya. Oke. Okay. Lalu uh, NFT itu sebenarnya kita bisa ngapain aja? Yang pertama yang sudah kita cerita dari tadi adalah kita uh, mengkolek ya, koleksi gitu ya. Nah yang kedua ini untuk para gamers. Kalau misalnya kalian suka game nih, kalian kan pasti punya ya item-item atau figur-figur di game itu, and then you feel like you want to own it gitu ya. Nah, ini juga sekarang ada, dan juga sekarang saya lihat. Tiket ya, mereka sebutnya sebagai tokenization, dan di sini saya, mereka mengatakan bahwa kalau misalnya kalian eh, adalah seorang podcaster, ya, seperti Deddy Corbuzier, gitu ya, saya tidak tahu kalau kalian suka nonton. Podcastnya Deddy Corbusier gitu ya, uh, itu juga bisa menjual NFT-nya dalam bentuk apa? Dalam bentuk eksklusif, uh, eksklusivity ya. Jadi hanya untuk yang membeli NFT bisa nonton episode ini. Contohnya gitu ya dan di luar negeri itu artis-artis sudah mulai jual tiket pertunjukan mereka dengan cara NFT. Jadi ada rasa prestige itu, ada rasa bahwa oh I'm part of the community gitu ya. Jadi it's not about collecting things tetapi merasa berbagian di dalam sesuatu, identitas ujung-ujungnya ya bahwa saya itu adalah member of apa community of apa gitu. Nah, juga katanya ke depannya nih ya semua identitas kita, sertifikat kita juga bisa di NFT-kan. Tapi saat ini belum ya. Jadi kalian tolong jangan foto KTP lalu coba di-upload ke OpenSea atau atau marketplace yang lain gitu ya. Saat ini masih berbahaya. Ya, karena identitas kita semua orang akan tahu. Tetapi kedepannya dikatakan bahwa ini tuh uh, is a promising technology. Jadi kita tuh nggak usah takut lagi. Wah, KTP saya hilang nih. Waduh, paspor saya entah kemana nih. Atau misalnya ada 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 temen ya, dia cuci baju, dia lupa paspornya itu masih di kemeja gitu. Jadi tercuci-cuci semuanya, termasuk paspornya. We don't have to worry about that. If everything is NFTs, ya, yeah, atau juga bisa kita untuk uh, raise money for charity and donation, or even like for licensing. But I will say like ini uh, masih untuk beberapa tahun ke depan, ya. Yeah, yang saat ini memang yang paling uh, banyak menjadi motivasi orang itu masih yang bersifat collectibles. Nah, kemudian ini nih, waktu saya mempersiapkan bahan ini, saya juga baru tahu dan saya, I find it like, oh, wow, it's very interesting ya, ternyata perkembangan NFT ya, bahkan untuk saat, walaupun untuk saat ini gitu loh. Saya mau tanya dulu, siapa di sini yang um, NBA fan? Suka basketball? Mungkin enggak, ya? Enggak, enggak suka basketbol ya? Sebentar, ya. Saya uh, coba buka ini, ya. Eh, sorry, uh, bentar, ya. Saya mau ke websitenya. Saya mau kasih lihat dulu. Um, mana ininya saya? Oke. Okay. Oops. Ntar ya. Oke. Okay. I'm sharing screen. I was when I were younger. <laughs> Sekarang juga masih young kok bu Valen. Oke. Okay. Uh, udah udah lihat uh, screennya saya ya udah ya jadi ya, sudah. ini nah oke okay, ini jadi ini untuk para penggemar NBA ya kalau misalnya kamu punya pemain favorit nih ya kamu tuh bisa memiliki uh, apa namanya mereka ini ya uh, short video ya dari figur yang kamu idolakan itu jadi contohnya nih ini Kevin Durant ya. Uh, ini posisinya dia di di basketball field as a dunk, ya. Ini uh, nomornya. Jadi kayak benda itu kan kita ada nomornya ya. Ini si Kevin Durant yang video yang nomor berapa ya. Ini bisa di, dijual. Atau misalnya nah, kalau misalnya kita enggak nih, saya sukanya si Trey Young. Nah, kita bisa memiliki nih gitu. Nah mungkin karena saya bukan ini ya, not an NBA fan gitu ya. Jadi saya pikirnya, oh wow bisa kayak gitu gitu ya. Tapi saya memikirkan, contohnya mungkin anak saya ya. Anak saya itu uh, apa? A big fan of K-pop gitu ya. Bisa aja sih ya kalau suatu hari itu, uh, I think it's not suatu hari or maybe like it's, it's quite soon ya. K-pop itu uh, ada cuplikan-cuplikan video daripada salah satu member yang lalu kita bisa beli, memiliki gitu ya. Well, at this point of time sih rasanya, hah emang mau beli ya? Tapi ya saya rasa if you are a fan of something, uh, it makes sense for you to buy and to have it gitu ya. Oke, okay, um, lalu ke depannya itu kira-kira seperti apa sih? Ya, bagaimana perkembangan NFT ini. Nah, tentu saja saya berbicara sebagai seorang akademik yang mengamati dan mempelajari perkembangan daripada teknologi ya. Saya bukan orang yang mengembangkan teknologinya. Tentunya orang yang mengembangkan teknologinya pasti akan lebih tahu. Tetapi kalau dari pengamatan saya dan dari belajarnya saya, saya melihat bahwa perkembangan NFT itu akan terus berkembang, terutama ketika kita sudah masuk kepada dunia metaverse. Ya. Udah pernah denger, dong? Metaverse, metaverse is going to be very soon, ya. Um, kalau misalnya kalian tahu, sebenarnya Indonesia juga sedang membangun metaverse-nya sendiri, dan Presiden Jokowi itu sedang uh, uh, kepengen ketika Oktober ketiga G20 itu ada. Prototype metaverse Indonesia itu sudah ada. Jadi, kita berdoa ya, supaya negara kita nggak lagi jadi negara berkembang. Terus, kita juga menjadi yang forerunner in technology, including like a, a metaverse. Nanti, kalau misalnya metaverse itu beneran sudah ada, maka uh, NFT itu akan semakin uh, menjadi sesuatu yang biasa, karena di dalam dunia metaverse, kita semua itu akan uh, punya avatar kita sendiri-sendiri. Jadi, instead of kita yang pakai baju branded. Ya nanti avatar kita yang beli baju branded, lalu bagaimana cara belinya? Belinya NFT, so it's just one of a kind kan, cuman it, it, it's unique, it's scarce, ya, nggak orang lain nggak bisa. Bahkan brand-brand besar juga sudah memikirkan bagaimana cara masuk kepada metaverse, bagaimana mereka bisa membeli tanah, membangun perusahaan di metaverse. Gitu. Oke. Okay. Um, So it's time for us, yeah. Uh, kita mau dengar dari uh, Jordi ya. Yeah. Tapi but before that, before that, let me share with you this one, yeah. So you have a better idea of like a Venus, of course, yeah. Sebentar ya, yeah. horon horon. I'll be, I try to be very fast here. Um, ada yang mau ditanyakan, Sofa? enggak ada ya? Dia tadi diem-diem aja. Dia tadi masih malu-malu ya. Oke. Okay. um okay so jordi you right after this yeah just like about uh five minutes yeah jordi yeah okay miss I'm Amelia from Finance International Program of Bidus University International, Jakarta, Indonesia. Our program prepares students to be ahead of the curve in this ever-competitive and dynamic financial industry. We aim to provide hands-on finance and investment skills as well as build overseas financial knowledge to our students. Here in our program, you will learn not only finance, but also accounting, business, and technology. All the prerequisites that you need to become a successful professional in this industry. While many people think that learning finance is difficult, we think such thing is a myth because while finance courses do involve calculations, but you will have basic mathematics skills, so you should not worry about that. Learning finance in our program is fun because we use student-centered learning. So basically we build interactions with our students using various learning activities such as group assignments. Group projects, group discussion, case studies, as well as other fun and engaging learning activities. Music Students will be also exposed to real-world experience as they are involved in various assignments and projects during their study here in our program. Students will also get the experience of having international learning environment, which is made possible through our collaborations with reputable overseas university partners by studying finances our program you will have strong industry exposure a rewarding internship experience international environment technology savvy you will get double degree as well as build connections with your peers starting from your study here in our program so you can expand your knowledge expand your network and becoming a high net worth individual speaking about collaboration our most recent collaboration is with the university of the castle australia which commences in september 2020 we call this program Four Plus O because by taking this program, students can get two degrees. First one is Sarjana Economy from Venus University, and the second one is Bachelor of Commerce from the University of the Castle. By taking four years of study here in Jakarta, and the option to take classes at the University of the Castle. So well, let me give you more information about this program. For the first two years, students will take on business courses as well as two additional courses from Goal Business Education Delivery System. At the end of second year, students will get unconditionally accepted to this program if they pass all the courses in the first two years, if they can maintain a certain minimum GPA requirement, as well as submit the required english language proficiency certificate to give our students international exposure students will also take on immersion program at the university of newcastle for approximately two weeks or they can also choose to study for one full semester at the university of newcastle campus by taking the study abroad scheme in our program We believe that this kind of collaboration results in the students being able to have a global mindset as well as bolster their international experience. And moving forward, we believe that this collaboration is in line with Finnish development focus to achieve our vision in 2035 to become a world-class university fostering and empowering the nation. So what are you waiting for? Let's join our program, our finance international program at Bidus University. It is everything you need as a future professional in finance and accounting. Okay, so it's everything that you need, yeah? But then it's not just like in finance and like accounting, but it's, but anything that you need, yeah, to succeed in life, yeah? Ada di dalam program ini. Uh, Jordi, you can share with everyone ya yeah, bagaimana kamu uh, investment di NFT and how like uh, your study here in finance international have equipped you ya yeah, uh, membantu kamu di dalam uh, investing NFT ini. Oke, okay, go ahead, Jordi. You can switch on your camera. Oke, okay. nyalain kamera ya. Eh, kok masih background begini? Jadi terlalu cinta, BINUS. <laughs> kan biar binus binusan juga gitu. Oke. Halo. Jadi di sini aku ngomongin lebih ke pengalaman saya jadi apa ya trading di trading di NFT gitu ya. Yes. Mm -hmm. How how did you do that? Ada hal-hal apa nih yang mesti kita ngerti dulu sebelum kita invest di NFT. Oke, okay, Do you have anything to share? Mau share screen? Ya, yeah, ini mau share. Oke. Okay. sedikit. Nih, eh, ini PPT-nya kan. So, ya tadi kan udah dijelasin sama Bu Rosalin ya, dan uh, karena <coughs> kita ngomongin NFT harus ada penjelasan lagi selain jadi karena ada fungible dan non fungible. Nah, kalau misalnya dalam NFT itu definisinya juga um, is a unique unit of data employing technology that allows digital content. Jadi intinya um, dimana di mana orang-orang bisa upload um, yang selesai juga sebut antara itu musik atau uh, art atau bahkan musik ke dalam uh, blockchain itu sendiri. Yang biasanya yang most notably dipakai orang-orang itu Ethereum. Ada juga yang ada di um, Solana Network, ada juga yang di Polygon, ada juga yang di Cardano, dan ada banyak lagi. Nah, NFT projects itu ada banyak. <tuh> ada yang paling terkenal saat ini tuh board tape ya karena um, sampai ada berita ya, mereka ngejual serumnya sampai 1000 ethereum itu kalau dihargain pada waktu itu sekitar berapa 60 70 m atau lebih lah pokoknya rupiah nah ini salah satu masih um, masih dalam project itu juga tapi beda dari board tape ini mutant tape di mana itu board tape-nya bisa di sama uh, serum itu jadilah mutant ape salah satunya ini dan ini ada lagi nama namanya apes of space ini uh, salah satu yang aku invest juga di dalamnya dan juga ini uh, namanya wicked ape di balik semua itu ada juga namanya derivative ada jadi ada berbagai jenis juga Um, ada yang original NFT yang kayak tadi yang aku kasih tahu. Ada juga derivative nfts itu yang biasanya tribute to an original NFT. Misalnya um, aku ada contoh itu ada yang namanya Doodles. Doodles itu uh, suatu project NFT dan jadi banyak tuh derivative NFT-nya. Misalnya ke, ini saya kasih tahu deh salah satunya ya. Stop sharing dulu. share screen lagi ya mm -hmm. jadi seperti tadi yang dikatakan oleh Jordi itu ya kalau misalnya kita mau um, apa, mau invest ya di NFT itu tidak hanya cuman Ethereum ya bisa juga yang tadi Jordi katakan ada Solana ya ada Polygon gitu tapi memang yang untuk saat ini masih Ethereum ya Jordi ya Kebanyakan yang dipakai itu ethereum, ya. yang paling terkenal. Dan artikata keperan... itu beda-beda gitu ya. Dalam arti kata, saya pernah baca ada yang bilang polygon lebih kalau misalnya sebagai artis ya mau jual nah, itu lebih lebih gampang di polygon daripada ethereum. Lebih gampang dan um, kebanyakan kalau orang Indonesia apalagi itu komplain soal gas fee. Ntar okay. saya jelaskan. Ya, ya. Saya ya, nanti situ. Jordi akan jelaskan apa itu gas fee ya Jadi untuk kita bisa sebelum kita invest Ada beberapa term-term yang harus kita familiar dulu gitu ya Nah nanti Jordi akan bantu kita untuk mengerti term-term tersebut nah, Contoh derivative itu ini Misal Doodle Friends Kita bisa buka juga di websitenya, eh, di nya Di OpenSea-nya maksudnya Nih, jadi nggak semua derivatif juga successful ya. Ini floor price-nya nol berarti ya udah nggak laku. Itu biasanya karena either ada uh, masalah dalam proyeknya atau uh, atau scams atau ada rug pull. Nah itu hmm. Rug pull itu ntar saya jelasin juga. Nah, Maybe jadi yang something. doodle friends ini, ya, ini kan di dalamnya ada koleksi daripada gambar-gambar. Nah, doodle yeah. friends ini, the uh, the whole thing itu yang namanya project gitu. Yeah. Mungkin kalau biasanya di dunia nyata, itu kita ada yang namanya brand, ya, merek, misalnya Adidas, ya, kita masuk ke toko Adidas, kan isinya sepatu semua, tapi semua kan Adidas, macam-macam jenisnya. Jadi, ini sama ini brandnya nya Friends, macam-macam nih produknya tapi ya si uh, mukanya si Dudo Friends ini in 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 variety of expression dan dan color gitu. Oke, sekarang lanjut ke slide-nya ya. Nah, seperti yang udah aku sebutin tadi, cara belinya ya kita harus beli cryptocurrency-nya dulu kan di marketplace-nya sendiri, ya misalnya Toko atau di Indodax, atau Binance. Nah itu bisa beli Ethereum, Cardano, atau Solana, dan lain-lain. Nah habis itu kita harus punya wallet-nya juga. Ah, sorry, Jordi. Yang kira-kira yang lagi terjangkau harganya yang mana nih sekarang? oh iya, kalau untuk, kalau yang aku lihat, dari Um, community community orang Indonesia Yang ada di Discord atau Telegram Mereka kebanyakan lebih suka um, Trading NFT di Solana Karena uh, Gas fee-nya Lebih murah Dan okay. harga uh, Satu tokennya itu sendiri Lebih murah Kalau misalnya Ethereum sekarang walaupun lagi turun Tetap aja 35 juta ke atas kan okay. Kalau yeah. misalnya Solana pada waktu itu Pas aku tanya Solana itu sekitar satu juta Mungkin sekarang 900 atau hmm. oh, beratus. Oke, okay, oke. Okay. Bedanya jauh banget ya, Solana saya Ethereum ya. Yes. Nah, so you are and, a millionaire. Ya, Kan kamu udah punya <laughs> Ethereum. Kan <laughs> untuk beli Ethereum gak harus beli satu, bisa beli 0, berapa gitu. Ah gitu. Oh, the ya, ya, ya. of mind, Yang penting kita tunggu traktirannya aja, Jordi. <laughs> amin deh, amin. Nah, untuk habis itu, setelah beli cryptocurrency, itu belum selesai harus punya, um, Digital wallet nya juga kita harus transfer ke situ untuk baru kita bisa transaksi um, beli beli NFT atau jual NFT itu. Nah untuk gas fee itu um, biaya yang kita bayar setiap kali kita melakukan suatu transaksi entah itu kita transfer Ethereum dari um, marketplace crypto ke wallet kita beli atau jual itu kita harus bayar. Ntar saya kasih contoh juga soal itu. Nah, gas fee itu also known as minus fees Nah, misal kita kan sering denger nih, eh, ngemain Ethereum yuk. Ngemain itu kan uh, mereka mencoba untuk uh, apa ya, untuk uh, dapetin NFT, eh, dapetin, NFT, dapetin cryptocurrency itu dengan cara uh, mining. Nah, mining itu dapat duitnya dari sini. Salah satunya. Jadi it's something that all users must pay in order to perform any function on the Ethereum blockchain. any transaction. Semua ini. Cara beli NFT, jadi ada empat cara so far yang aku tahu ya. Um, kita bisa mint NFT projects itu biasanya directly from the projects website. Jadi di website mereka sendiri itu bisa dua cara juga di balik itu bisa kita mint aja pen, uh, tunggu begitu um, mulai mint kita klik uh, button mintnya itu uh, tombol mintnya itu atau kita um, ke smart contract-nya itu sendiri kita masuk dan kita langsung masukin ada berapa as long as kita punya um, kita duitnya cukup untuk beli NFT-nya itu untuk beli nft pas minting biasanya kita di limit um, cuma bisa lima cuma bisa beli lima per Transaction atau beli 10 per transaction, jadi kadang biasanya di limit untuk um, nge-spread projectnya itu sendiri. Jadi, nggak dibeli sama, semua dengan satu orang gitu. Ini untuk uh, beli yang uh, first hand, ya maksudnya yeah, first hand dari, okay. dari yang bikin creator, ya, yeah. creator. Ah. Uh -huh. Mint ini juga salah satu istilah yang di NFT gitu ya. Mereka biasanya yeah. sebutnya minting gitu ya. Minting yes. itu bisa sama artinya dengan launching gitu ya, Jordi ya. Ketika yeah. mereka pertama kali launch, pertama kali jual itu namanya minting ya. Yes, benar. Jadi kalau misalnya saya sebagai digital artist saya sudah punya bendanya so I'm going to mint my uh, art gitu. Kira-kira yes. gitu. Ya, yeah, kira-kira begitu. Nah, selain itu <laughs> kita juga bisa beli <tuh> dengan cara um, dengan option buy now di um, marketplace biasanya yang aku pakai itu di OpenSea karena yang ada kayak gitunya di OpenSea doang bisa beli langsung kita beli listingan orang yang di list sebagai buy now kita bisa beli atau juga kita bisa offer uh, misal bu um, selain punya NFT tapi nggak mau dijual kita bisa offer nih saya berani beli segini uh, saya beli Um, NFT Bu Rosalin satu Ethereum. Nah itu tergantung Bu mau terima atau enggak. Kalau enggak ya tinggal di reject aja. Atau yang terakhir itu auction. <tuh> <tuh> auction di di OpenSea itu agak berbeda. Mereka itu um, bid uh, auction yang di bawah yang yang endingnya di bawah satu Ethereum itu bakal uh, di reject, eh, bisa di reject sama yang jual mau diterima atau enggak. Tapi kalau misalnya di atas satu Ethereum itu langsung um, langsung ke proses kalau nggak salah begitu. Ah, sekarang um, which NFT projects yang kalian should buy? Um, yang pertama bisa lihat sale activity-nya di OpenSea atau di um, Dimanapun lah di marketplacenya. Um, bisa juga lihat volume trade-nya itu bisa kelihatan di mana-mana. Di, di situnya udah tertera udah berapa yang kejual dan segala atau Ada all time-nya juga. Dan most importantly kalau misalnya di NFT itu tetap harus ngeliat um, hype atau trennya lagi beli apa nih. Misal kemarin gara-gara berita board Ape semua monyet-monyet jadi naik. Makanya tadi salah satu contoh project gambar yang saya kasih tahu itu monyet monyet semua karena yang lagi naik monyet monyet. ntar ada lagi kayak doodles juga atau kayak crypto kayak gitu. Untuk Laksud. tahu hype dan trennya itu kita bisa tahunya dari mana Jordi. Apakah kita bisa. harus masuk ke suatu community dulu atau bagaimana? Uh, ya, yeah. jadi. <tuh> Um, more tipsnya begini kalau misalnya untuk tahu um, trennya segala macam ya obviously kita harus baca berita dan juga kita ngelihat um, yang lagi hype di Twitter apa di Discord atau gimana itu um, apa yang lagi trending nah salah satunya untuk dapat informasi juga paling penting harus punya Discord kalau menurut saya bisa aja kita trading NFT nggak usah punya Discord Twitter Instagram Telegram itu nggak perlu tapi untuk punya, uh, lebih baik kita punya discord untuk melihat dulu ini um, proyeknya legit atau enggak dia itu serius atau enggak cuman atau cuman um, janji palsu doang janji palsu ibarat kan proyek-proyek ini mereka menjanjikan hal masing-masing terhadap pembeli-pembelinya misal um, mereka bakal punya game yang apa play to earn jadi menghasilkan duit ada juga yang cukup megang NFT-nya dapat duit juga And their own token itu bisa juga jadi ada banyak ya ya ada nah, pertanyaan dari Bu Valen di chat oh ya mungkin bisa saya bantu bacakan trennya gimana ada catnya kayak kita trading saham bukan uh, tren and dalam maksud saya itu uh, lebih ke tren tren apa ya ya apa yang diomongin aja. orang ya, ya apa yang jadi lebih orang, ke bener. ke kayak kualitatif ya jadi yeah. apa sih yang lagi di di tweet orang yang di lagi, Twitter yang gitu ya. banget gitu ya apa uh. yang diomongin orang di Discord gitu ya yeah yang lagi ah, trending jadi, apa. jadi itu yang itu yang disebut dengan tren. Jadi bukan, jadi nggak ada official chart yang kayak di saham kita ngelihat uh, diagram gitu, bukan ya? Yeah. Yeah, bukan. Yeah, yeah. Tapi tetap itu juga harus dilihat kadang-kadang uh, sisi itunya. Ntar saya kasih tahu juga chart-chart yang ada okay, dalam okay. NFT itu. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Um, ya, yeah, that's why uh, saya kasih tahu juga belilah NFT yang punya utility in the future atau udah project itu udah proof kalau mereka udah bikin udah udah apa udah ngasih janjinya, udah tempatin janjinya gitu. Misal iya kita udah um, integrate diri kita Project ini ke metaverse ini, misal di metaverse kan ada Decentraland atau Sandbox dan lain-lain. Itu dan juga <tuh> kalau investing dalam NFT itu harus peka juga terhadap scams. Scams itu misalnya ada rug pull yang tadi aku sebut, itu jadi yang bikin proyeknya itu cuman bikin buat dapat duit terus kabur. Sementara investor yang pada beli NFT ini berharap terhadap, berharap ini the utility itself. Mereka janjiin tapi abis itu kabur dengan duitnya. Itu banyak. Salah satunya Um, Evolve Apes itu saya punya juga dan saya pernah kena juga beli terus um, project uh, yang megang Project itu kabur hmm. dan lagi banyak itu di dalam wallet kita tiba-tiba dikirimin NFT yang bukan kita punya biasanya itu dalam bentuk bukan dalam bentuk mereka itu di uh, blockchainnya Polygon. Nah itu jangan, kalau misalnya ngelihat kayak gitu jangan pernah disentuh, karena kalau misalnya disentuh atau kita coba interact um, kayak coba jual atau coba kirim ke wallet lain itu scamnya bisa um, ngambil ngambil cryptocurrency-nya kita misalnya ngambil Ethereum kita atau ngambil um, uh, polygon kita atau apa kayak gitu. Karena uh, begitu kita sign untuk approve itu dijalanin ya udah kita have no hope for it for, for it to come back gitu dan terakhir scam links biasanya itu di discord pas uh, lagi ada Project minting yang tadi aku jelasin soal minting itu minting kan biasanya apalagi yang hype ya <tuh> uh, mereka itu bakal ngirim link di um, official discordnya mereka. Tapi ada juga orang-orang coba-coba, eh bentar lagi minting, padahal mintingnya is in two days, mereka bilang udah minting. Biasanya orang-orang yang panik, mereka langsung klik the link, dan coba uh, bikin transaksi. Nah itu duitnya sedot tanpa dapat apa-apa. Itu uh, scam kayak gitu, oh, dalam NFT. Sekarang, sudah selesai Aku mau kasih tahu soal yang tadi disebut di websitenya. Do you always check with your community before you buy? Kamu selalu ini nggak ke Twitter dulu, ke Discord dulu, nanya gitu sebelum kamu beli? Atau kamu udah at at certain point kamu udah yang kayak mahir banget nggak usah lagi? Um, aku selalu nanya dulu kalau misalnya di beli NFT itu aku bisa nanya dulu ke uh, Discordnya mereka hey, uh, Dalam bahasa Inggris ya Karena kan it's international mm -hmm. Like international Binus international university mm. Nah kita harus um, Tanya dulu Is this project legit or is it a rock pool Ini scam mm -hmm. atau enggak Kalau mereka uh, Meresponnya kebayakan positif Ya yeah, then you research on Salah satunya bisa ngeliat Di stats-nya, terus activity Hmm. Hmm. Nah, ini kalau misalnya mau no value sendiri juga bisa. Ini kayak disebut okay. Miss Roseline tadi ada ini volume. Ini volume di sini per week ya, bukan bukan all time ya. Kalau misalnya mau lihat all time bisa juga lihat rarity tools. Rarity tools itu juga penting untuk melihat um, tadi Miss Roseline sempat bilang soal uh, uniqueness ya. Um, jadi di dalam collection ini misal ada Misal, ada yang seribu gorilla, atau ada yang biasanya yang paling sering itu. Um, the, the project punya sepuluh ribu um, different kinds of their own NFTs gitu. Nah, um, dari 1 sampai sepuluh ribu itu, ada ranking um, uniqueness dan rarity nya masing-masing. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, tapi saya mau kasih tahu dulu soal nih volume seven days all time-nya segala macam ini kita bisa pelajarin juga dari sini untuk uh, untuk tahu apakah project ini uh, masih uh, pantas untuk kita invest atau enggak apa ini udah terlalu tinggi sehingga kita nggak bisa invest lagi. Misal kayak gini kan average price-nya udah 114 Ethereum. Itu kalau di rupiahnya udah berapa ya kan? nah ini misal kita lihat yang masih murah-murah ini walaupun nggak murah-murah amat ya ini kita bisa lihat dari situ ya yeah. oke okay. uh, menarik sekali sih ya Jordi uh, thank you ya for sharing with us ya too bad waktunya terbatas buat kalian-kalian yeah. kalian yang tertarik mungkin nanti bisa dicari cari Jordi di Discord gitu can you do that <laughs> Do you know the people like, like yang di Discord enggak jordi, oh Or... um, enggak, kan, enggak ada yang kenal sama sekali. Oke, okay, like, so ya, yeah. so uh, you just trust uh, the community but not yeah. the people gitu ya, karena but kita we're we're tahu like, siapa gitu ya. Yeah, a sense of belonging towards the NFT project, jadi kita uh. saling percaya pada akhirnya. Oke, okay, oke, okay. yeah, iya, yeah, iya, yeah. iya. Thank you so much, ya Jordi, for sharing with us. Ya. Thank you for putting your time and effort ya, to share. Uh, saya harap buat yang semua yang menghadiri ini, setidaknya uh, walaupun tidak mendalam, tapi at least you get the big picture. NFT itu apa? Lalu hal-hal apa sih yang perlu kita ketahui sebelum kita invest di NFT? Thank you so much, ya, buat semua yang uh, sudah mendengarkan. Saya serahkan kembali ke ini, bagian uh, MC. Oke okay, baik ya yeah. uh, sekali lagi terima kasih untuk uh, Miss Rosaline uh, yang telah sharing kepada kami ya uh, menceritakan menjelaskan mengenai NFT juga kepada Jordi Jordi thank you sudah uh, ambil bagian juga uh, kepada kami untuk uh, bisa sharing mengenai NFT ini semoga uh, webinar ini memberikan manfaat yang banyak kepada teman-teman yang uh, ingin tahu lebih dalam mengenai NFT oke. Okay. Oke, okay, uh, kita juga sudah uh, harus menyelesaikan sesi ini uh, karena juga durasi yang uh, menentukan juga. Baik uh, uh, sekali lagi terima kasih kepada Finance International Program dari Dinas Internasional kepada Miss Rosalyn, kepada Miss Valentina. Terima kasih untuk uh, kesediaan untuk uh, sharing session-nya untuk Finance International Program. Kami dari uh, tim marketing BINUS Internasional kami akan uh, mengakhiri sesi ini. Oke. Okay. Oke, okay, saya akan segera mengakhiri. Sekali lagi terima kasih dan selamat siang. Bye, thank you all. Thank you, okay, thank you, thank you. Miss. Bye, thank you, Miss Rose Jordi. Thank you, Payo. Yes, thank you, Miss Valen.